usaha manusia itu ada batasnya soalnya. Jangan terlalu mengandalkan usaha Allah zahir. Usaha batin yang paling penting. Batin aja sepenting. Termasuk rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, rezeki itu sudah ada bagiannya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Lepas kelar setutup cong lah, kena cong ngomong pengiran hede beri nepes sele mejuta sehari tetap depage hede pes heja, ya pinja. Cak terlalu susah. Lah hede seti mungkin bodoh, aning tentang bapak lo ala komiki bisa. Berarti hede lah karena atena terlalu menggantungkan kepada usaha dohir. Wong hede ngeding keterangan ke diri ya, neng atena ki ibadah mangma. Ada iya yo, lakon nutup berarti lakar hede lo bisa paradigmanya. Gaya berpikir kamu itu memang sudah terlalu cekak dak dohir. Akibat masan dohir mandek di pangeran Pak Ambu rezekina. Coba hilangkan. Jangan gabungkan antara dohir dan batin. Karena ini belum tentu selaras. Daya banyak kejadian takdir Gusti Allah unpredictable, tidak bisa diprediksi. Termasuk masalah rezeki. Cak sinkronangkin, wong ala Korea pasti soki. Oh, dah bisa. Ala Korea pasti soki. Ala Korea pasti hasil. Aja apa lakonah? Acual apa? Acual bakso. Apa pikirannya? Ah, paling miskin tuh. Ternyata soki. Nanti Lamborghini. Jadi jangan terlalu menggantungkan kepada sebab, kepada perantara. Ya, ya. Sepentingnya dari pangeran Gusti Allah. Pangeran Ibri, Pangeran Ibri, perantara dari lebah-lebah. Dan tidak harus mewah, tidak harus masuk akal perantara itu. Perantara kalau mewah, tidak masalah. Sepenting olehnya mewah, ya punya. Yang acual telur gulung. Andi Vera di telur biki. Situ ngenjo, alakoh, udah pabrik, tuti manager. Gajinya 12 juta. Andi Roma, penbulan je, kau tu ngeredet 10 juta kredit itu selama 10 tahun. Halo, hei, dan di Roma apa hei de tompai Roma aja? Ayo jawab. Hei de tompai Roma, di mana letak kebahagiaan kamu punya rumah? Menghedengakan lega kepikiran semajer kredit. Ya tambahin nanti mobil. Lalu ati mengandi ayo meleh. Kalau andi iya wes konaah nerema baik. Insya Allah ding bahagia. Ya benja. Hei demangkat kena nempak sedan. Mbak coba sedan tahun 2000 king mangkat abolong di orang sepalingi kesayang. Mangkat serese sabi metek lagu-lagu solawat Hayul Hadi anang gundeng budi dua sambil mainan. Tidak punya hutang, tidak punya kreditan, tidak punya cicilan. Dapat ke Roma langsung ngakan waduan saya kuring situ. Kempain miskin banget. Ternyata saya guring lu setalam rajo. Lakar 4 porsi kayaknya pas itu malah barokah. Aduh iya. Tidur nikmat tangeh mangkat ala kuling kok. Lu andi kreditan, lu andi jajalan nikmat apa dia? Coba andi Lamborghini mangkat bibine nah bi anak mangkat seret nyerempet. Nyerempet sepeda, seret beret Lamborghini nah. Langsung nambel 10 juta kreditan 15 juta dapat ke Roma kepelengan ebri saya guring eka akan lo nikmat orang dia mas anda yang oleh SMS bahwasanya jatuh tempo semajer Roma kutu majer bibu kena waduh lah repotnya Roma raja mobil mewah tapi hidupnya tidak bahagia. Jangan hidup dari kredit. Mati saja. Mau kebesan hede sejia ya sejia. Milikilah apa yang kamu mampu. Sudah gitu aja. Dan hidupmu bahagia. Melakar hede bisa meleh HP bak juga meleh sejuta. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu murah. Yang mahal itu geng. Gengsi.